Kemudian di antaranya disebut oleh ulama sabar. Operation dengan sabar. Kalau kita tak ada sabar tuan-tuan, kita tak dapat agama. Orang yang nak beragama, dia kena sabar tuan-tuan. Sampai Nabi kata, yang tersangat dapat balak itu nabi-nabi. Thummal amsal, thummal amsal kan? Kemudian yang seumpama dengannya. Itu orang yang bawa buat kerja Nabi. Tidak ada jalan senang dalam nak beramal dengan agama. Susah tuan-tuan. Macam dulu saya bercakap dengan tuan-tuan, nak amal serban ni susah. Tu dalam kereta tadi saya bersembang dengan Anas. Ada orang apa komen serban dengan helmet. Ha? Saya duk cakap antara serban dengan helmet, kenapa kita pilih helmet? Kadang-kadang dah elok pakai serban, ni nak balik naik motor ni, dia pergi tukar helmet, bengong. Kekal terus lah. Orang kata kena kesesuaian. Sesuai dia kata. Sebab kalau pakai helmet, accident, kepala terpelihara. Kalau pakai serban, accident, serban melayang. Kita pun nak tanya jugalah, berapa ramai orang yang pakai serban, accident? Berapa ramai orang yang naik motor pakai serban, accident, serban melayang? Berapa ramai orang pakai helmet, kepala pecah, accident? Tuan-tuan jawab tengok. Bila pakai serban, ikut sunnah dalam rahmat penjagaan malaikat. Bila pakai topi keledak, malaikat lari. Ini tentera Rom. Bodoh. Petikai lagi sunnah Nabi Muhammad. Kalau tak nak pakai, jangan, tak payahlah komen. Dahlah tak nak pakai, komen balik lagi. Zaman sekarang bukan zaman serban, zaman helmet dia kata. Naik pakai helmet, accident insyaAllah. Berapa ramai tuan-tuan tengok orang naik motor pakai helmet, helmet pergi mana? Berapa ramai tuan-tuan tengok orang pakai serban, accident? Ha? Amal sunnah dalam rahmat. Kita dalam penjagaan Allah. Kan? Tuan-tuan. Ni serban ni tuan-tuan, dia punya hikmah dari Allah banyak. Saya pernah bawa kereta tak ada rotek tuan-tuan. Masa tu duit tak ada nak ambil rotek. Yang tahan saya JPJ tuan-tuan. JPJ. Aku tengok JPJ, aku sarung serban aku dandan tu juga. Ni nak tunjukkan rumah serban. JBJ tanya, Haji, ni rotek tak ada ni? Aku cakap lah, duit tak ada cik. Ada duit saya ambil. Kata duduk tepi, Tuan Haji duduk tepi. Kata. Ambil lesen, ambil IC. Kemudian dia pun buat-buat saja tulis. Dia kata, Haji, nanti ada duit ambil lah. Aku kata, bagus tu ni. Ingat nak saman. Ha? Dalam hati kita ingat nak saman. Dia kata, Haji jalan, jangan bagi nampak orang. Aku pun cakap dengan dia, cik, kalau saya jalan orang tak nampak, nak jalan macam mana? Dalam pada duduk cerdik tu ada bodoh kat dia tu. Ha? Aku punya gelak lah. Tapi ada kaedah tuan. Ni saya dapat dari guru saya, iaitu berkenaan dengan ayat Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Hak yang Nabi baca ketika Nabi nak hijrah. Guru saya kata, masya-Allah, kita gunakan dalam keadaan kesempitan. Insya-Allah tuan-tuan. Ha? Tuan-tuan baca, tuan-tuan tiup ke depan, tuan-tuan tiup belah kanan, tuan-tuan tiup belah kiri, tuan-tuan tiup di atas, tuan-tuan tiup di bawah, tuan-tuan tiup diri tuan-tuan. Insya-Allah. Saya dah buka sekali tuan-tuan, dah 2-3 kali jadi benda ni, hak rotik tak ada ni. Alhamdulillah, masya Allah, lepas. Baru ni saya nak naik mahkamah tuan-tuan, nak jadi saksi. Ada satu hamba Allah. Aku sajalah baca.
Lepas tu kadang-kadang bila kita nak naik mahkamah, kita datang darah gemuruh tuan-tuan. Betul tak? Tak pasal-pasal je orang nak naik mahkamah, dia datang darah gemuruh. Dia bukan ditanya apa-apa pun. Aku sajalah baca. Baca tuan-tuan, siap-siap baca. Kita tunggu dalam 15 minit, peguam datang. Encik minta maaf. Hakim tak hadir, cuti sakit. Aku kata power juga ayah ni kata. Ha, baik. Apabila kita telah cuci hati kita, sikit lagi tuan-tuan. Apa yang dijaminkan kepada kita, apa yang kita dapat? Orang akan tanya, kalau aku buat ni apa aku dapat? Ini memang makam kita tuan-tuan. Makam kita, makam nak ganjaran. Kalau aku buat ni, apa aku dapat? 8 perkara yang dijanjikan kepada kita. Ini yang disebut oleh ulama, iaitu Abu Hasan As-Sazli. Apa katanya? 4 Allah jamin dalam dunia, 4 Allah jamin di akhirat. 1, Allah akan jadikan kita benar dalam percakapan. Bila hati kita bersih, kita akan benar dalam kalam kita. Kita takkan bercakap bersalah-salahan dengan tuntutan agama. Tak ada kejap boleh, kejap tak boleh. Ni nama dia takwa. Sidik orang ni. Orang ni sidik, benar dia pada lisannya. Tuan-tuan, nak dapat benda ni bukan senang. Bila cerita bab takwa ni tuan-tuan, saya teringat satu cerita guru saya. Tak tahulah guru saya ni cerita diambil daripada mana, wallahu alam. Iaitu berkenaan dengan seorang pendeta Yahudi dan seorang gembala kambing. Jadi tuan-tuan, pendeta Yahudi ini tuan-tuan, rahib ini, padri ini tuan-tuan, Masya Allah, dia datang ke satu negeri, ke satu negeri. Dia berjumpa ulama-ulama dalam negeri tersebut dengan beberapa soalan. Maknanya, kalau di kawasan negeri tersebut, ulama-ulama ni tak boleh nak jawab, maka wajib akur dengan kehendak, dia kena wajib masuk dalam agama Kristian. Maka satu hari padri ini pergi ke satu negeri, Masya Allah, dia berjumpa dengan khalifah pada masa itu, sultan pada masa itu. Dia kata, wahai sultan, aku nak hari sekian kamu kumpulkan seluruh ulama kamu dan aku nak berdebat, tapi dengan satu syarat, iaitu aku akan berdebat dengan bahasa isyarah. Dia kata tak cakap dengan mulut. Ni macam kaedah orang bisu tuan-tuan. Bahasa isyarat. Kita tahu juga. Mata kedarah. Tidak, yang tu lah. Yang tu kita tahu, insyaAllah. Maka dihebuhkan dalam satu negeri. Maka semua ulama' tak berani nak turun tuan-tuan. Tetapi datang seorang gembala kambing. Dia jumpa dengan sultan. Wahai sultan, saya nak berhadap dengan padri. Ya sultan, dia tengok kiri kanan atas bawah, dia kata, ish, ulama pun semua angkat kaki, takkan hang berani. Malah kambing dia kata, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Sampai ulama sebut, siapa yang baca aurat ni, siapa yang baca zikir ini, Allah lepaskan daripada segala kesulitan. Tapi gembala kambing hak dalam cerita ni tak macam gembala kambing sekarang. Gembala kambing sekarang, dia lebih kurang kambing dia tuan-tuan. Bau lebih kurang. Kambing tak semayang, dia tak semayang. Kambing dia beranak, dia pun bini dia beranak juga. Dia dengan kambing lebih kurang. Cuma kambing dia makan rumput dengan pelet, dia makan tom yam, yang tu beza. Kalau dia pun menterkedarah rumput dengan pelet, lebih kurang kambing juga. Kita panggil kambing man. Jadi gembala kambing ni tuan-tuan, maka sampai masa dia, Masya Allah, perdebatan itu bermula. Maka minta izin dengan sultan. Maka padri Kristian ini tuan-tuan, Masya Allah, dia mulakan soalan yang pertama. Dalam cerita ni tak ada suara tuan-tuan. Kalau aku pun buat tak ada suara, tuan-tuan pun tak faham. Jadi aku bagi alih bahasa. Soalan yang pertama, kata padri, dia buat macam ni tuan-tuan. Satu, gembala kambing ni tuan-tuan,
Dia pun senyum, sengih dia. Lepas tu senyum ni sedekah tuan-tuan, orang baik-baik ni muka dia senyum. Tak macam tuan-tuan, tom. Macam nak makan aku. Baru mengaji tak sampai sejam. Muka tuan-tuan, Allah. Kalah Ahmad Maslan. Padri Kristian ni dia tunjuk satu. Gembala kambing ni tuan-tuan, dia jawab dua. Kemudian Sultan tanya, macam mana? Padri Kristian kata, betul. Sultan dan semua ulama geling kepala, mereka ni cakap apa ni? Kemudian soalan yang kedua, kata Padri Kristian, dia buat lima tuan-tuan. Gembala kambing ni dia jawab. Padri Kristian kata, betul. Apa yang betul, mereka dua orang ni tahu. Yang ketiga, dia buat bulat kan? Padri Kristian dia soal, soalan saya yang ketiga, dia buat bulat rajah ni. Dia tunjuk ke dalam. Gembala kambing ni dia jawab, muka dia agak marah sikit pada waktu itu. Dia jawab, nah, dia kata. Sultan tanya, Padri macam mana? Betul, kata. Dia pelik budak dorang ni, kata. Tuan kata ni pelik ni, dia kata. Buah penumbuk pun betul lagi. Allah, dia kata. Kita kalau buah penumbuk, kita balik awal. Bingkai bangun. Jangan main-main. Nak tuan-tuan? Hak terakhir dia kata. Dia ambil tongkat dia. Dia ambil tongkat Padri Kristian. Soalan saya terakhir, dia ambil tongkat dia, dia tunjuk ke langit. Gembala kambing ni, dia ambil tongkat dia. Gembala kambing mesti ada tongkat. Dia pacak ke bumi. Padri Kristian ni turun daripada pentas dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia berkata, masih ada lagi orang yang di dalam rahmat Allah dan di dalam kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Puas saya merantau mencari orang seperti ini. Kelibatnya, zahirnya seperti pengembala kambing, tetapi batinnya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Turun dia dengan syahadat. Lalu Sultan panggil dua-dua orang. Sultan pun, aku nak tahu juga, dia kata. Hampa cerita apa? Padri Kristian ini dia kata macam ni, wahai Sultan. Soalan saya yang pertama, saya nak masuk Islam. Boleh tak? Saya syahadat satu sahaja. Ashhadu an la ilaha illallah. Gembala kambing dia tunjuk dua. Dia kata tak boleh. Mesti dengan dua kali ashhadu syahadataini wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Soalan saya yang kedua, saya tunjuk lima. Saya dah masuk Islam. Saya beramal dengan rukuk Islam. Dia kata tak boleh. Mesti dengan rukuk iman. Islam tak beriman, munafik. Kemudian saya tanya soalan yang ketiga, saya buat bulat, saya tunjuk ke dalam. Saya tanya, dengan apa Allah Ta'ala jadikan alam ini? Dia tunjuk penumbuk. Dia kata, dengan kudrat Allah. Ni orang tunjuknya kan, kederaan. Kita panggil kederaan. Dalam kitab sebut kudrat. Orang Melayu ni jangan suka modify. Dan terakhir saya tanya, saya ambil tongkat saya yang saya tunjuk ke langit, adakah Allah menjadikan langit sahaja? Dia ambil tongkat dan dia pacak ke bumi. Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Maka Sultan pun panggil gembala kambing. Dia tanya, macam mana hang boleh tahu yang soalan tu? Hang boleh jawab, tengok senang eh. Maka gembala kambing ni dia jawab, wahai Sultan, bila dia tunjuk satu, saya duk ingat dia nak beli kambing saya sekor. Saya bagi free sekor lah, sedekah lah. Saya dah sedekah kat dia sekor. Sultan, dia minta nak beli lima ekor pula. Rezeki sungguh dia tak.
saya bagilah sekok lagi jadi 6. Saya dah bagi dah, wahai sultan, wahai khalifah, bagi dah. Dia tunjuk buat dia buat macam ni, dia tunjuk dia nak semua. Saya marahlah, dia kata ni bakal baik ni, kalau nak semua saya nak gembala pada, tak ada kambing saya. Saya ingat dia tak marah. Dia marah, dia tunjuk tongkat. Dia ingat dia seorang ada tongkat. Saya buh-buh tongkat saya. Tak tahu pula dia masuk Islam. Ni nak cerita bahawasanya apabila kita hampir kepada Allah, Allah tolong kita dengan keadaan tidak disangka-sangka. Kita duk ingat benda ini, tetapi pada Allah lain. Kita ingat benda ni, tak. Rupanya Allah tolong kita dalam hal yang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pertolongan yang tidak disangka-sangka, maka tuan-tuan kena hampir kepada Allah.